saat hari pernikahannya dengan Alina kian dekat, Dapri justru merasa yakin bahwa ia benar-benar telah mencintai Sipa sebagai istrinya. Hal ini terlihat dari kecemburuan Dapri terhadap Oki yang berusaha mendekati Sipa. Sedangkan di sisi lain, Sipa pun merasakan hal yang sama, bahwa ia juga memendam rasa cinta terhadap Dapri sebagai suaminya. Akan tetapi, saat ini cinta keduanya masih terhalang suatu keadaan, di mana Sipa tidak ingin menyakiti Alina atas kejujuran tentang kenyataan bahwa ia dan Dapri telah menikah. Walaupun sejujurnya Sipa terluka, lalu apakah Sipa dan Dapri dapat bersatu dan menjalani pernikahan mereka? Wallahu alam. Karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Semoga Sipa dan Dapri dapat bersatu. Hanya saja saat ini mereka harus lebih bersabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini.